Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. <tuh> Ini karena sudah disampaikan oleh Mbak Hesti, kalau bulan puasa kita akan libur tadarus subuh buku ini. Tetapi nanti kita akan bikin Tadarus lagi, dipikirkan lagi untuk kitab lain yang kira-kira bisa selesai pada bulan puasa. Saya nggak tahu apakah tiap hari atau tetap-tetap tiap minggu, atau mungkin yang lain. Ini kita ber kita pikirkan terlebih dahulu ya. Nanti informasinya bisa lewat uh, Tadarus Subuh atau bisa lewat yang lain. Uh, hari ini adalah hadis yang ke-24. Jadi sebenarnya tinggal satu hadis lagi bisa kita tamatkan, uh, khatamkan uh, buku perempuan bukan sumber fitnah ini. Nah, tapi sengaja diliburkan biar nggak khatam-khatam katanya. <laughs> Nanti khatamnya tahun-tahun berikutnya disambung dengan buku lain yang sedang uh, dipersiapkan mudah-mudahan bisa uh, selesai. Teman-teman uh, sekalian <coughs> yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Hadis yang ke-24 ini adalah uh, hadis yang cukup uh, populer atau paling tidak uh, perilakunya atau uh, apa namanya uh, ceramah dan isi apa namanya pengajian seperti yang disampaikan oleh Mbak Zahratun itu uh, apa namanya dilakukan oleh kita sebagian uh, banyak uh, umat Islam sehari-hari terkait dengan pentingnya Rido eh, suami. Nah seperti yang selalu saya sampaikan bahwa dalam kajian hadis itu ada dua ranah minimal ya. Jadi ranah yang pertama adalah soal sanad. Jadi kita harus membayangkan terlebih dahulu bahwa eh, semua hadis yang sampai ke kita secara umum itu pertanggung jawabannya. Itu ada pada ulama abad ketiga, ketiga Hijriyah akhir, bahkan. Tapi, apakah tidak ada ulama yang pertama? Jawaban sebelumnya ada, ada, tetapi tidak dijadikan oleh kita sebagai kitabnya, ya, sebagai rujukan. Misalnya, musonaf, ambrosak, bahkan imam, moto, imam Malik sendiri itu jarang menjadi rujukan. Rujukan kita yang sering adalah Sahih Bukhari, Muslim, nah sekarang Imam Turmudi dan Imam Ibnu Majah. Nah, kedua imam ini adalah uh, ulama yang wafat pada akhir abad ketiga 3 Hijriah atau akhir abad ke-9 Masehi. Jadi, ada 300 tahun rentangnya antara uh, penulis atau pengumpul uh, kolektor hadis yang memiliki metodologi yang dianggap bisa dipertanggungjawabkan oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, itu kajian eh, sanad ya. Lalu kemudian apakah setiap sanad yang dianggap eh, soheh itu lalu kemudian harus diterima matanya. Itu kajian berikutnya juga dalam ilmu hadis. Jadi kita tahu misalnya kita asumsikan ya, ini kan eh, apa eh, sanadnya. Jadi ada uh, Imam at turmudi mengatakan saya mendengar dari Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi. Coba bayangkan ya. Pada abad akhir abad ketiga Hijriah ab, akhir abad ketiga Hijriah itu kan ulama banyak sekali, orang Islam banyak sekali, tapi uh, Imam Turmudi hanya mendengar dari satu orang tentang hadis ini yang namanya Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi. Lalu kemudian Imam Wasil juga itu mendengar dari satu orang yang bernama Muhammad bin Fudel. Lalu dari Abdullah dan dari Musawir, dari ibunya, ini semua ke atas ya. Ke atas artinya ke masa lalu sebelumnya. Padahal kita tahu itu banyak sekali orang. Lalu kemudian terakhir dari Ummu Umm salah satu istri Nabi Muhammad SAW, sahabat yang juga cerdas, pinter, baik, dan tentu saja takwa dan lain sebagainya. Nah, sanat ini yang lalu kemudian oleh ulama diteliti sejauh mana beliau jujur semua orang ini, kecuali sahabat ya, kalau sahabat kan dianggap luas habi ondul semua sahabat itu bisa diterima. Tapi kalau setelah sahabat Tabi'in, Tabi'un Tabi'in tabi sampai dengan generasi selanjutnya, abad ketiga itu, itu diteliti satu persatu sejauh mana beliau hafalannya dari mulai e, balik sampai wafat itu seperti apa tingkat hafalannya, seperti apa tingkat kepercayaannya, seperti apa. Penelitian itulah yang membuat kemudian para ulama menyimpulkan apakah hadis ini dianggap sahih, hasan, do'if, atau uh, sebaliknya malah mau doa. Nah, hadis ini misalnya dikatakan oleh Imam Turmudi itu kualitasnya adalah hasanun ghorib. Jadi dia uh, di bawah sahih dan ghorib, tidak dikenal. Jadi dulu hadis ini nggak dikenal malah. Tapi sekarang terkenal. Jadi ada masa di mana hadis itu nggak dikenal oleh banyak ulama. Tapi ada masa lu jadi terkenal, kan ceramahkan terus ceramahkan terus menerus jadi akhirnya terkenal misalnya begitu nah ini nah beda dengan Quran Quran itu tahu semuanya sahabat yang berjumlah sepuluh ribu tahu semua tabiin tahu kita semua tahu semua nah, kalau hadis itu yang tahu cuma satu gitu loh dari sekian puluh ribu cuma satu nah itu yang membuat beberapa ulama membuat kesimpulan bahwa hadis ahad hanya bisa dipakai untuk hukum misalnya tidak untuk akidah untuk akidah nggak bisa nggak bisa tuh artinya tidak dijadikan landasan utama ya kamu ambil silahkan tapi jangan dijadikan orang wajib meyakini gitu loh misalnya kayak contoh ini kan tentang surga surga kan tentang akidah tentang pasti tidak besok ada surga kenapa kita masuk surga gitu ini ini apakah masuk hadis yang harus diterima ketika berbicara tentang surga itu ada pada ridho suami tapi kalau orang pengen melakukan sistem buat ridho suami, ya bagus gitu. Tapi yakin sekali itu masih e, dipertanyakan, karena dia soal keyakinan itu harusnya masuk atau menggunakan hadis mutawatir yang seperti Al-Quran. Artinya banyak orang yang meriwayatkan yang tahu, kalau cuma satu, ini kayak e, sekarang misalnya di satu pesantren ada 10.000 santri. Kalau satu-satu santri saja yang cerita bahwa kiainya ngomong A gitu. Itu contohnya begitu. Tapi ada yang justru semuanya ngomong kalau kiai itu ngomong A. Nah, itu yang semua itu mutawatir. Kalau yang cuma satu orang, dua orang itu namanya ahad, hadis ahad. Nah, 90 sekian persen hadis kita itu ahad. Ahad itu satu aja yang cerita. Gitu loh. E, dibanding hadis, yang lainnya nggak cerita, nggak tahu gitu loh. Karena itu harus ketat sekali sejauh mana orangnya jujur, sejauh mana orangnya. Karena kalau tidak bisa terjebak, kita lalu punya punya banyak rujukan yang nggak bisa diverifikasi. Nah itu dari sisi sanad ya. Nah tapi seperti yang saya bilang, kalau kita punya keahlian untuk meneliti sendiri hadis ini, monggo, membuat kesimpulan sendiri tentang kualitas hadis ini. Dengan kajian satu persatu, karena ilmunya ada, kita pengen tahu sejarah ummu Salama, sejarah ibunya Musawir al-Himyari, sejarah Musawir sendiri, sejarah itu ilmu, kitabnya ada. Kitabnya ada, bagaimana orang ngomong tentang mereka itu ada. Ya silahkan, kenapa disebut Hasan, bisa jadi ada orang yang sedikit, apa namanya, tidak terlalu, dianggap tidak terlalu kuat gitu loh. Entah hafalannya, entah itu ada ilmunya kalau mau masuk. Nah, Silahkan, tetapi dalam konteks mubadalah, lagi-lagi akan mulai metode mubadalah ketika kita, atau masyarakat, atau kita dalam hidup, dalam suasana di mana teks itu menjadi rujukan masyarakat. Jadi, hadis ini uh, dirujuk oleh masyarakat, lalu apa maknanya? Nah, ketika kita bicara apa maknanya, apa inspirasi dari teks itu mubadalah masuk tapi kalau untuk mengkaji sanad untuk mengkaji uh, diterima atau tidak matanya itu silahkan pakai ilmu uh, naskh hadis kritik hadis itu ilmu yang sangat uh, apa namanya kompleks yang uh, berkembang dari dulu sampai sekarang sejak masa sahabat apakah satu orang sahabat ngomong nabi uh, berkata itu diterima atau tidak perlu nggak ditambah dengan sumpah perlu nggak ada saksi karena uh, untuk masalah barang saja itu perlu saksi untuk mengatakan ini punya saya, sementara orang tidak pada tahu. Terus ada saksinya, menikah saja perlu saksi, hadis perlu saksi enggak gitu. Itu sejak masa sahabat ada perdebatan begitu. Nikah saja perlu saksi, berdagang baiknya saksi gitu dan lain-lain. Saksi itu artinya ada orang lain yang menyaksikan bahwa oh nabi iya ngomong begitu. Karena seringkali Perkataan Nabi dijadikan dasar untuk tadi memisahkan orang, menetapkan barang, menetapkan hukum, menetapkan keyakinan. Maka pertanyaannya, perlu nggak saksi itu? Itu sejak masa Sahabat, begitupun masa Tabiin dan lain sebagainya. Nah, tentu saja lalu kemudian berkembang ilmu pengetahuan yang, yang yang sangat kompleks untuk memastikan. Jadi ketika ada orang yang menolak atau mengkritisi hadis camkan itu bukan menolak Nabi. Bukan menolak hadis nabinya sebagai perkataan pernyataan nabi, tetapi menyangsikan apakah betul nabi itu berkata demikian. Bagaimana memverifikasinya gitu? Artinya yang dipertanyakan itu ke, ke keakuratannya, kepastiannya gitu. Nah karena itu kalau kita membaca kitab fikih, misalnya usul fikih misalnya atau kitab teologi kalam kalau ada ulama besar mengatakan saya tidak terima hadis ini atau saya mengambil hadis yang lain bukan hadis ini itu bukan sedang menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi menolak sanadnya tadi atau tidak mempercayai bahwa ini hadis dari Rasulullah gitu tidak mungkin itu kira-kira ya nah pertimbangannya apa ya pertimbangannya macam-macam ada yang pertimbangannya lihat gurunya sendiri ada pertimbangannya lihat jalurnya ada yang pertimbangannya itu kan di Qurannya nggak begitu misalnya itu Quran berarti pertimbangannya itu di Quran kok misalnya yang kita sangat terkenal ya di Quran itu misalnya pembicaraan tentang anjing sebagai makhluk itu baik sekali kok tiba-tiba ada hadis yang 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 buruk membicarakan tentang anjing para sahabat itu banyak yang punya anjing. Kok bisa ada ada hadis yang mengatakan bahwa rumah yang ada anjingnya maka tidak masuk malaikat. Itu gimana para sahabat yang punya anjing gitu? Misalnya Imam Malik lalu mengatakan enggak ah saya enggak begitu wong di sahabat banyak sekali orang punya anjing eh di sahabat di Madinah. Nah, karena itu Imam Malik enggak mau menerima hadis idza walagha kalbu ahadakum aira ahadikum Kalau ada anjing yang menjilat bejana seseorang maka dicucilah tujuh kali. Enggak, kata Imam Malik. Itu bukan tidak mau menerima Nabi, bukan. Tapi yang anjing banyak dan dan saya lihat sendiri para para ulama di Madinah tidak melakukan itu. Masa ulama tidak memakai hadis gitu? Berarti yang diragukan itu had, sanadnya, jalurnya. Gitu. Nah, itu kira-kira kajian sanad itu, itu dibicarakan dalam ulama fikih, dalam ulama hadis, ulama kalam yang sangat banyak sekali. Nanti kita jangan eh, keger rumah saya gampang. Wah, apa ulama itu kok nggak menerima hadis? Apa itu? Lalu direndahkan, disalahkan, dibully, lalu dianggap sesat dan lain sebagainya. Saya kira tidak begitu. Orang yang arif ya silahkan baca kajian sanad sehingga kita bisa paham mengapa satu ulama menerima ulama yang lain menolak ulama yang satu yang lain hasan. Nanti sohih dibagi dua lagi, hasan dibagi dua lagi, toif dibagi lagi. Itu gimana kok bisa dibagi-bagi? Jadi omongan Nabi kok dibagi-bagi? Harusnya kan kalau omongan Nabi terima ya diterima. Kok bisa dibagi-bagi? Nah itu bukan karena omongan Nabi yang dibagi-bagi, tetapi kepastian. Apakah betul Nabi ngomong? Nah antara sekarang kan misalnya antara apa namanya Peserta ngaji Tadarus ini kan beda-beda kapasitasnya. Usianya beda-beda. Yang ikutnya beda-beda. Ada yang ikut sejak nomor 1 sampai 24. Ada yang ikut di tengah-tengah. Tiba-tiba -tengah. nah, orang ikut di tengah-tengah bilang, Kang Fakih bilang pada ngaji pertama. Malah dia nggak ikut ngajinya. Itu gimana tuh Anda menerima orang yang seperti itu dibanding orang yang ikut sejak awal? Gitu kira-kira. Ada sahabat yang Islamnya sejak awal. Islamnya itu. Ada sahabat yang baru masuk Islam. Dan ikut Nabi cuma 2, 3 tahun atau satu tahun. Lalu kemudian uh, meriwayatkan banyak sekali hadis bahkan Nabi sebelum dia masuk Islam. gitu Itu gimana itu? Pertanyaan orang yang uh, ingin membandingkan dengan sahabat lain yang meriwayatkan ketika terjadi perbedaan, ketika terjadi uh, pertentangan. Ya, gampangnya adalah misalnya Aisyah yang ikut sama Nabi paling tidak selama hidup di Madinah dengan sahabat Abu Hurairah misalnya yang ikut sama Nabi cuma tiga tahun itu kalau terjadi pertentangan antara riwayat Aisyah sama riwayat Abu Hurairah mana yang kita pilih apalagi tentang isu uh, keluarga misalnya nah itu itu contoh perdebatan ulama gitu ulama nanti kalau kalau mendengar itu tahu itu jangan disalahkan apa namanya perdebatan atau ulamanya, tapi kenali, pahami untuk mengenal bahwa sanad itu ilmu yang kompleks. Ketika mau menerima, ada argumentasi yang sangat kuat ilmu pengetahuannya. Ketika yang menolak pun dia mengajukan argumentasi yang juga sangat kuat dan eh, pengetahuan maupun yang lainnya. Kalau mau masuk, silahkan masuk tapi kalau tidak masuk jangan mudah mensesatkan, mengkafirkan, menyalahkan atau menggampangkan. Menggampangkan dalam arti ah ini ulama ini gampang semua hadis diterima, doaif pun diterima gitu. Nanti kita kenal apa dalam banyak kajian juga hal seperti itu. Nah itu urusan sanad dan urusan kritik matan. Nah, mubadalah masuk pada urusan makna dan inspirasi. Gitu kira-kira. Nah, ini untuk menegaskan yang pertama saya agak panjang karena eh, apa namanya ini masih jarang disentuh. Nah, sementara untuk makna udah sering sekali disentuh dan saya berharap saya tidak akan panjang-panjang menceritakan maknanya. Saya akan serahkan kepada seluruh peserta untuk ikut berkontribusi atau mencoba atau bertanya. Jadi Mbak eh, Zahrota Nafisa, saya nggak tahu apakah Sebanyak apa orang yang baru hadir di eh, apa di forum ini atau di pengajian ini, nah, saya mengasumsikannya sudah ikut semua. Karena itu eh, mungkin saya tidak akan memaknai. <laughs> Jadi saya serahkan kira-kira eh, maknanya apa ya dari hadis yang sangat terkenal ini atau yang kita rujuk ke eh, berhari-hari setiap hari atau setidaknya kita dengar dalam berbagai ceramah. Ayuma imroatin siapapun perempuan matat yang wafat wa juha dan suaminya anha terhadap perempuan tersebut rodin Rido, dakholat maka akan masuk al jannata surga nah surga biasa diartikan oleh oleh kita semua kehidupan pasca kematian biasanya ya ya lalu ada juga yang memaknainya termasuk surga kehidupan pada masa sekarang surga kan isinya tentang kebaikan, keindahannya. sekarang juga kita perlu surga karena itu dikenal baiti jannati, rumahku, surgaku. Nah, surga itu kan harapan kehidupannya. Nah, kira-kira bagaimana yang memanai hadis ini? Apakah hadis ini eh, tentang perempuan saja yang memerlukan ridho suami agar masuk surga? Atau juga tentang suami yang memerlukan ridho istri untuk masuk surga. Itu pertanyaan pemaknaan atau inspirasi. Apa arti imro'atin? Apa arti matat? Apa arti wazaujuha? Apa arti rodin? Apa arti Daholat? Apa arti aljannah? Secara terjemahan sudah saya sampaikan. Nah sekarang secara inspirasi. Kira-kira hadis ini menginspirasikan apa bagi kita sebagai orang muslim, individu-individu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berakhlakul karimah. laki-laki, perempuan, baik sebagai individu biasa yang belum menikah maupun individu yang sudah menikah yang masih ada pasangannya atau sudah ditinggal oleh pasangannya yang punya anak atau tidak punya anak, yang hidup bersama keluarga maupun orang lain, itu kira-kira apa ya inspirasi dari hadis ini. Sehingga hadis ini inspirasi utamanya di samping terkait dengan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah juga memotivasi kita semua orang yang punya peran apapun dalam kehidupan karena tidak semua orang punya suami kalau laki-laki Eh kalau perempuan dan tidak semua orang yang punya suami suaminya masih hidup tidak semua orang yang punya suami dan suaminya masih hidup dia bersama dengan suaminya bisa jadi berpisah LDR atau bisa jadi eh, ada faktor-faktor lain dan lain sebagainya hal yang sama juga dengan laki-laki tidak semua laki-laki punya istri tidak semua laki-laki yang punya istri bersama istrinya dan lain sebagainya. Jadi bagaimana agar kita punya inspirasi dari hadis yang seperti ini untuk mendorong kita melakukan kerja-kerja amalun solihun, kerahmatan lil alamin, dan juga akhlakul karimah. Ini karena kelas terakhir saya tidak akan eh, menyampaikan. Saya mau bertanya sekarang kira-kira gimana? Siapa yang mau mulai atau berpendapat atau uh, biar kita semua uh, sharing juga boleh bertanya, nggak masalah gak bertanya. Jadi waktu kita uh, untuk uh, kelas terakhir sebelum Ramadan ini lebih banyak uh, untuk sharing dan uh, bertanya. Nah, Mudah-mudahan uh, bisa memicu kita untuk satu, menguatkan metode atau interpretasi mubadalah di satu sisi, sisi yang lain juga menantang kita untuk ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu Mbak Zahratun dari saya untuk sementara. Terima kasih. Semangat.